Assalamualaikum, salam ternak, salam marit sahabat Bang Jo Ternak dimanapun sahabat berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Oke, seperti biasa di kesempatan kali ini Bang Jo masih mau menjawab pertanyaan dari sahabat Bang Jo seputar cempe. Nah, pertanyaannya itu kabarnya cempenya itu di koloni kawan ya. Jadi pertanyaannya, Bang, ini cempe saya di koloni dan sering dikawin lah, atau mungkin saling kawin lah ya satu sama lainnya dengan pejantan yang ada di situ ya. Nah, pertanyaannya apakah cempenya ini bisa bunting atau bisa hamil ya. Oke. Seperti biasa sebelum Bang Jo jawab ya, monggo mungkin ada teman atau sahabat-sahabat yang kebetulan mempunyai pengalaman cempe yang di koloni kan ya. Apakah cempenya itu bisa bunting nantinya atau malah harus dikawinkan dulu ya. Oke ya, jadi kita lihat dulu kawan ya. Bisa tergantung dari cempenya kan ya. Jadi tentu cempe itu atau kambing nanti akan ada masanya ya. Jadi ada masa atau usia kawinnya. Jadi kalau cempe sahabat semua ya, cempenya udah sejak dari kecil ya di koloni ya. Nanti mungkin sampai kira-kira usianya lebih 1 tahun tetap di koloni dengan pejantan. Tentu nantinya si cempe ini kalau dikawin oleh si pejantan, catatannya kalau usianya memang sudah usia kawin ya, 1 tahun lebih ya, atau mendekati 2 tahun lah kawan ya, tentu nanti si cempe sahabat-sahabat semua ya pasti akan bunting atau hamil ya. Tapi kalau ternyata usianya belum usia kawin kawan ya, kadang emang ada cempe itu saling, meskipun usianya belum nyampe usia kawin, kadang dikawin sama jantan ya. Nah itu ya pengalaman Bang Jo sudah tidak berhasil ya kalau ya seperti itu. Jadi sekali lagi, cempe itu akan bisa bunting kalau sudah dikawin ketika memang sudah masuk usia kawin. Oke, itu dulu ya.